Okey, paksi yang satu, Y satu. Kamu nak letak dekat pandangan sisi. Okey, ni dia dia macam bentuk bulatan, kamu akan letak dekat. Ha, dekat tengah ha. Ya, dekat tengah. X1 Y1. Okay, jadi hasil dia macam yang ni nanti naik atas, pusing kat sini, cuma campur dengan pandangan atas. No? Okay, kemudian baru kamu nak unjurkan. Okey, nak buat, kita buat ni lah bulatan dulu. Mula yang susah tu. Saya panjangkan lah sebab tak cukup panjang tadi. Okey. Yang ni pun secara tak langsung kamu boleh ukur juga. Kawasan bulatan dia tu nampak macam besar, kecil je. Okay, ni paling bawah dia punya tapak dia. Dia sampai sini saja bulatan dia. Sini sampai sini saja. Jadi yang ni ya, kawasan bulatan dia. Kita nak buat. Okey, akan buat 3 garisan sekurang-kurangnya. 1 2 3. 1 2 3. Dan kemudian selarikan ke sini. Satu. Dua. Tiga. Okey, bila kena usahakan tu baru kamu pindahkan dia punya ukuran jarak dia. Paksi dia dah ada kat tengah ni. Ukuran yang tengah sekali, yang paling apa asal dia. Okey, start dia punya lengkung bulatan. Ya? Yang ni yang dalam ni. Ha. Garis ya. Agak-agak tiga tu kedudukan dia tak terlalu rapat, tak terlalu jauh. Okey, kemudian yang ni pula. Tidak, 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 tidak
Dan buat lengkung dia. Oh ya. Tak usah pun. Ah, so ada satu ni. Nanti yang soalan pandangan tambahan pagi esok ada lengkung ah. Lebih kurang nampak macam tu lah lengkung dia. Okay, kemudian oh, kamu nak lukis bahagian-bahagian lain lah. Yang ni yang bahagian atas pula. Bawah dah lukis. Yang bahagian atas tak lukis lagi. Oh, yang ni lagi senang kalau kamu mustad yang pandangan atas dia dulu. Okay, saya nak lukis ni, kawasan ni. Haa ni, dua petak ni kan. Yang puncak ni. Kita garis dulu bawah pun untuk dapat ukuran dia. Yeah.
Kau faham tak ni? Apa yang suruh kini? Okey, kemudian yang dua ni yang penting. Yang ni kawasan belakang dia satu, ada dua ni. Mewakili satu depan, satu belakang. Bawah dia ni. Yang ni dengan yang ni. Yang ni bagian bawah. Yang ni, yang ni. Yang bawah ni. Yang ni, yang ni. Tak apa, ni belakang ni satu lagi. Ada satu lagi. Okay, yang ni kena unjurkan dulu. Okey, siap dah.